Lokasi pertemuan pasukan Israel ditembaki rentetan mortir oleh Brigade Al-Quds. Lokasi penembakan mortir terjadi di Kompleks Medis Al-Shifa di kota Gaza pada Jumat 22 Maret 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Maret 2024, Quds mengatakan bahwa pejuangnya menembaki rentetan mortir ke arah pertemuan pasukan Israel. Pejuang menembakkan mortir 120 mm Shadron terdengar jelas berdengung di atas. Para pejuang juga menembak seorang tentara Israel hingga dinyatakan tewas. Selain itu, Brigade Al-Quds bekerja sama dengan Brigade Abu Ali Mustafa membombardir permukiman BRI dengan berbagai macam roket. Peluru RPG juga digunakan untuk menyerang kendaraan Israel. Diketahui konfrontasi sengit masih terjadi di Kompleks Medis Al-Shifa hingga saat ini. Sehingga Israel mau tak mau juga harus menghadapi perlawanan sengit dari pejuang perlawanan ketika kebrutalan semakin meningkat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.